Pada video kali ini kita akan belajar mengupas apel alias apple, guys. Jadi simak baik-baik video ini agar kalian ahli dalam mengupas apel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duran TV. Pada kesempatan kali ini, saya Solihin DKR ingin mengajak teman-teman makan apel, guys. Tapi kalau makan apel, apalagi apel impor, ini kalau dimakan langsung itu tidak baik, guys. Tidak baik buat kesehatan. Salah satunya tenggorokan dan pencernaan kita biasanya akan ada gangguan setelah makan ini. Kenapa bisa begitu? Karena ini apel impor saat setelah dipanen itu dilapisi sejenis bahan pengawet, guys. Seperti yang teman-teman lihat ini, apelnya sangat mengkilap sekali, guys. Padahal ini tidak dicat, guys, tapi warnanya itu sangat meragukan sekali, guys. Jadi dari sini teman-teman sudah paham, memakan buah apel, mungkin kalian berpikir makan apel itu sehat, tapi kalau tidak dikupas itu tidak sehat. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya, guys. Ya, di sini saya sudah mempersiapkan apelnya dulu ya, guys. Ini masih mengkilap, guys. Tentunya tidak ketinggalan peso, guys. Bagaimanakah cara mengupas yang mudah dan enak, guys? Saya punya teknik tersendiri, guys. Mungkin teknik ini tidak sesuai dengan hati nurani kalian, tapi percayalah ini yang paling mudah, guys. Dan tidak membuang banyak dagingnya, guys. Pertama-tama kita potong dulu, guys, belah kayak gini, guys. Nah, dibelah. Enaknya itu dibelah-belah kayak gini, guys. Nah. Nah, setelah itu kita baru mengupasnya nih. Kayak gini, guys. Ini kulitnya jangan dimakan, kurang baik buat kesehatan. Nah, gitu, guys. Iya, guys. Ya. Tuh. Kayaknya sih kalau saya perhatikan ini di kulitnya itu ada sejenis lilin, guys. Karena ini mengkilap sekali, guys. Tapi kalau dipanasin itu biasanya meleleh, guys. Bahan pengawet ini yang ada di kulit ini. Tuh. Jadi kalian harus hati-hati ya, guys. Kalau makan buah impor itu harus hati-hati. Bukannya kesehatan yang kita dapatkan, malah penyakit, guys. Potong-potong kayak gini aja, guys. Biar enak. Ini kalau ngupas kayak gini itu
setiap potongnya bisa kita kasihkan buat anak-anak kita, guys. Kan anak-anak kita kalau makan sukanya yang sudah dipotong-potong nih. Mungkin kalau orang tua tuh langsung dikrokot sekalian, guys. Tapi kalau anak-anak itu wajib kita potong-potong buat anak kita. Tuh kan. Sekarang sudah dikupas semuanya, tinggal kita makan, guys. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Kalau sangat mudah, ayo teman-teman beli apel lalu praktekkan tutorial tadi. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk membuat video tutorial lagi agar bisa berjumpa kembali. Saya Solihin DKR di channel YouTube Duran TV. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.